waktu itu mikirnya adalah Grand Songkir nih kan kecil ya, nggak akan bikin orang lirik gitu ya. Terus sampai akhirnya sekarang tuh brand-brand banyak yang masuk ke sana gitu ya. Yang menarik, kenapa Grand Songkir bisa jalan dan berhasil gitu kan, besarannya kecil gitu ya. Berapa sih Grand Songkir gitu ya, apalagi dibanding promo harga coret, voucher dan sebagainya. Ketika ngedesain promo, orang kan selalu ada budget constraint, ada limit budget yang nggak bisa dilewatin gitu ya. Maka dari itu, brand owner sering dihadapi dua pilihan. Hadiahnya besar, tapi jumlah pemenangnya nggak banyak, artinya orang harus mengandalkan keberuntungan. Gue bisa aja dapet, bisa aja nggak, diundi lah gitu ya. Atau hadiahnya kecil, tapi jumlah pemenangnya banyak gitu ya. Bahkan semua orang pasti dapet. Nah, gratis ongkir ini masuk ke kelompok yang tadi kecil tapi kepastiannya baik gitu kan. Nah, jadi faktor kepastian ini penting banget gitu ya.